ada yang berperspektif lebih kepada individu, dan juga ada yang berbeda, yaitu melihat aspek secara lebih luas, yaitu aspek masyarakat. Revolusi yang sifatnya lebih politis di Prancis, dan ini juga yang mempengaruhi para pemikir-pemikir dari sosiologi. Basis pengetahuan dari para pemikir sosiologi itu sendiri yang dikaitkan dengan konteks masyarakat pada kala itu ya.